Oke teman-teman, ayo kita belajar sambil memasak. Waktunya untuk makan. Tapi aku tidak ingin makan. Kamu dapat mengandalkan kami. Kami akan membantumu untuk membuat makanan yang lezat dan bergizi. Kita buat paha ayam bakar. Aku paha ayam bawah. Aku dapat memberimu kekuatan luar biasa. Aku ingin berubah menjadi roll ayam yang lezat. Ayo kita bantu paha ayam bawah untuk mengeluarkan tulang-tulang. Kita tarik tulangnya. Oke, udah keluar. Lanjut kita. Paha ayam bawah yang sudah dibumbui akan terasa lebih lezat. Bumbuin biar tambah enak. Udah jadi, lalu kita oven. Oven sampai matang. Halo Tuan Adonan, maukah kamu berubah menjadi roll ayam bersamaku? Oke, biarkan aku membantumu. Adonan akan digiling menjadi kulit roll yang tipis. Oke, kita giling sampai tipis. Ayo kita bantu paha ayam bawah memanggang kulit roll. Udah matang, lalu paha kita. Paha ayam bawah ingin pergi bersama selada. Paha ayam bawah ingin mengundang tomat. Halo Tuan Selada, Nona Tomat, maukah kamu membuat roll ayam bersamaku? Yeay, roll ayam akan menjadi lebih bergizi dengan ditambahkan selada dan tomat. Oke teman-teman, kita buat. Potong-potong tomat. Kita potong-potong ayam. Lalu kita racik. Kita kasih tomat untuk menghiasi. Kerja yang bagus. Ayo kita bungkus semuanya. Wow, udah jadi. Kalian hebat. Waktunya untuk makan. Wow, enak sekali. Wow, enak sekali. Wow, enak sekali. Jangan lupa dilap pakai tisu biar bersih. Wow, ada sayuran dan ayam di dalam roll ini. Aku ingin menjadi kuat. Aku harus makan lebih banyak ayam. Oke teman-teman, kita lanjut. Berubah menjadi telur paprika dan nasi panggang dengan paprika yang lezat. Paprika-paprika itu sedang bersembunyi. Bisakah kamu menemukan mereka? Ayo kita cari.
Lalu kita cuci. Wow, bersih sekali. Kita bersihkan semua. Sampai bersih. Oke. Lalu kita potong paprikanya. Paprika warna kuning. Paprika warna merah. Halo. Halo telur, dapatkah kamu membuat telur paprika bersamaku? Yeay, tidak masalah. Oke, kita kasih telur. Kita masukkan telurnya. Lalu kita kasih bumbu. Halo Tuan Nasi, maukah kamu bergabung denganku untuk berubah menjadi hidangan paprika yang lezat? Oke, ayo kita kerjakan bersama. Kita isi nasi sampai penuh. Oke, udah selesai. Tebak bahan apa yang akan muncul? Hai teman-teman, kita bantu tebak. Wow, ini wortel. Selanjutnya. Yeay, potongan keju kesukaanku. Kita lanjut lagi. Tambah keju topping. Kita pencet lagi. Yeay, potongan keju kesukaanku. Kita pencet lagi untuk mengeluarkan topping. Jagung yang lezat. Wow, wortel. Lalu kita oven sampai matang. Kita hidupkan ya. Wow, udah jadi. Waktunya untuk makan. Wow, enak sekali teman-teman. Wow, lezat sekali. Terima kasih, kalian hebat. Enak sekali rasanya. Aku ingin makan paprika. Ayo cobalah. Oke teman-teman, kita lanjut membuat bahannya pakai kentang. Aku kentang, aku dapat membuatmu lebih cantik. Aku ingin berubah menjadi pai kentang yang lezat. Kita kupas sampai bersih. Kita kupas lagi sampai bersih. Terus teman-teman. Oke, udah bersih. Lanjut, kita kupas lagi. Sampai bersih. Wow, udah bersih. Kita oven. Wow, udah matang. Kentang ingin berubah menjadi kentang tumbuk yang lezat. Kita tumbuk sampai hancur. Oke, udah selesai.
brokoli dapat membuat pai kentang menjadi lebih bergizi. Ayo kita kasih brokoli di makanan ini biar tambah lezat. Terus teman-teman, kita potong-potong. Oke, udah selesai. Waktunya makan. Halo Wortel, apakah kamu ingin merubah menjadi pai kentang bersamaku? Yeay, pai kentang akan jadi lebih bergizi dengan ditambahkan wortel. Oke, kita tambahkan wortel biar tambah bergizi. Kita potong-potong wortel ini. Kita masukkan. Pai kentang itu terlihat menarik sekali. Ayo cetak lagi. Oke, cetak lagi. Wow, cantik sekali. Halo, kita oven. Oke teman-teman, kita oven sampai matang. Wow, udah matang. Wow, enak sekali teman-teman. Kita makan lagi biar tambah sehat. Kalian harus makan juga ya biar sehat. Lezat sekali. Aku merasa luar biasa setelah memakan kentang. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita membuat makanan dari beras. Aku dapat membantumu tumbuh besar dengan cepat. Tolong bantu aku untuk berubah menjadi bola nasi yang lezat. Oke teman-teman, kita bantu. Oke teman-teman, kita bantu. Wow, banyak sekali. Oke. Kacang polong yang baik, maukah kamu bergabung dengan kami untuk berubah menjadi bola nasi yang lezat bersama-sama? Oke, ayo kita berangkat. Apa yang tersembunyi di dalamnya? Kacang polong. Wow, lucu-lucu sekali. Bola nasi lapar. Apa yang akan mereka makan? Ayo kita kasih makan bola-bola nasi ini. Oke, udah habis. Oh, mereka kenyang. Bola nasi ingin didandani. Wow, kita kasih rambut sama dasi. Oh, bola nasinya udah jadi. Kita lanjut lagi yang kedua. Yang terakhir, bola nasi kita
kasih rambut. Wow, udah jadi. Waktunya aku untuk makan. Ayo teman-teman, kita makan. Jangan lupa berdoa ya. Wow, enak sekali. Oke teman-teman, kalian hebat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa.